Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Aris di Ardan Games Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan aksi dari Batman dan Robin setelah melawan Scarecrow serta helikopternya beserta Joker ya di video sebelumnya, yaitu di gameplay Lego Batman The Video Game. Sekarang saatnya Batman dan Robin akan melanjutkan lagi perjalanannya, di mana dia harus mengejar buronan berikutnya yang ada dalam insiden In the Dark Knight. Baiklah, langsung saja kita bergegas. Oke teman-teman, di sini kita diperlihatkan sosok Drury Walker ataupun sebutan lainnya yaitu Killer Mort sebagai penjahat penjahat villain bagi Batman, dan dia merupakan melakukan tindakan kejahatan kriminal di The Dark Knight ataupun di malam hari. Bagaimana untuk berikutnya kita akan menjelaskan setelah beberapa berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini kita diperlihatkan Batman sedang berkomunikasi dengan James Gordon serta kepolisian lainnya, yang mana Harley Quinn dan Joker berhasil kabur berkat bantuan dari Killer Mort ini. Itu sebabnya mengapa Batman dan Robin harus mengejar buronan satu ini yang berdekatan insiden In the Dark Knight. Bagaimana kelanjutannya, kita akan segera mengetahuinya. Baiklah teman-teman, mulai dari sini memperbaiki pesawat Batman ataupun Batwing. Nice, dan kita mendapatkan koin plus. Kita ambil dulu untuk meningkatkan superhero seperti biasa pastinya teman-teman ya. Oke, kita ambil koin yang ada di sini terlebih dahulu. Lanjutkan semuanya. Nah, baiklah, dan di sini kita sudah mendarat. Dan sekarang saatnya kita fokus untuk mengejar si Killer Mort. Nah, itu dia teman-teman yang baru saja kita bicarakan. Dan dia berhasil kabur. Dan dia lompat dan berterbangan seperti layaknya Batman ya. Nah, ini nanti kita akan cerita sekilas tentang Killer Mort setelah beberapa saat berikut ini. Namun sebelum itu, kita harus melewati toxic ini terlebih dahulu ya. Ataupun limbah-limbah beracun ini. Kita harus mengatasinya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Nice, bagus sekali. Dan pasang lagi itu. Bagus. Pasang untuk alat gantungnya. Oke, lompat. Nice. Oke, Batman dan Robin berhasil melintasinya. Dan kita ambil koin yang ada di sekitaran terpojok-pojok sana sini. Dan kita hancurkan apa yang ada di sini untuk meningkatkan superhero. Dan juga berfokus beberapa minikit yang akan kita dapatkan di level story kali ini. Oke, kita naik ke atas terlebih dahulu teman-teman. Nice, dan sekarang kita hancurkan. Dan ternyata membuat sebuah mobil agar kita bisa mengejar si Killer Mort. Dan kita yakin sekali karena dia tidak jauh dari sekitar sini. Oke, mah langsung kita kejar sebelum musuh lainnya yang datang. Oh tidak. Oh tidak. Jangan sampai kehilangan jejak. Ya ampun, Killer Mort sudah masuk. Dan kita harus berhadapan dengan para anak buah Joker ini. Bagus, semuanya sudah kita tuntaskan, dan sekarang kita hancurkan apa yang bisa kita lakukan di sini, yang mana mungkin kita bisa melewati pintu itu ya, yang sudah dihadang oleh mobil milik Joker. Wow, ada mobil lagi nih teman-teman yang harus kita pasang. Oke, kita dapatkan koin biru di tempat isi pompa air. Oke, kita buat mobil terlebih dahulu teman-teman. Nice, dan kita bisa langsung menaikinya. Oh ya, sekarang giliran Robin. Tadi Batman sudah. Oke, kita bawa kemana yang harus kita pergi. Oh, datang lagi musuh. Oh tidak. Pukul terus. Nice, dan langsung kita naik lagi dan bawa lagi.
Oh iya, di situ ada tempat pasang. Kita parkir mobil di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita pasang apa ini ya teman-teman ya? Kita harus cari tahu apakah ini mungkin adalah jalan menuju keluar. Oh benar. Mari kita nyalakan. Apakah ini seperti macam kipas angin? Dan benar saja kipas angin. Dan kita terus menuju ke arah koin ini sebagai petunjuk jalan. Oke, kita sudah lompat. Benar. Di sini ada sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Sebelum kita terus melakukan perjalanan lebih lanjut. Oh, di situ ada engkol. Bukan. Tidak ada apa-apa. Oh ya benar, kita pasang engkol di sini. Oke, kita pasang terlebih dahulu engkolnya. Nice. Dan langsung kita putarkan engkolnya terlebih dahulu ya teman-temannya. Oke, langsung kita putarkan. Ternyata tidak salah teman-teman. Di sana ada kostum Batman. Oke, langsung kita pakai kostumnya. Tapi kostum apa ya? Oh, Demolition Suit. Benar. Berarti satu-satunya cara untuk kita menembus mobil anak buah Joker itu, berarti kita harus ngebom ya teman-teman ya. Oke, nice. Kita ambil koin yang ada di sini terlebih dahulu ya. Oke, sambil kita ingin membuka apa namanya, untuk buka memblokade ya, untuk mengunblokade pintu yang ada di sana di mana Killer Mode kabur. Mari kita cerita sedikit tentang Killer Mode dari berdasarkan awal video tadi ya, dimana di situ kalau dia melakukan sebuah peralatan yang sama halnya seperti peralatan Batman miliki dari segi kostumnya, sayapnya, dan tampilannya juga ya. Dan dia bertempur melakukan di malam hari sama halnya seperti Batman. Cuma bedanya di sini teman-teman, kalau Batman dia melakukan tindakan di malam hari, yang pertama sebagai habitatnya, sama halnya binatang kelelawar teman-teman. Dan yang kedua, dia melakukan aksi di malam hari untuk memberantas kejahatan ataupun memberantas kriminal. Nah, beda lagi ataupun sebaliknya dengan Killer Mode teman-teman. Karena Killer Mode itu melakukan sebaliknya teman-teman ya, yaitu untuk melakukan tindakan kriminal di kota Gotham melalui dengan hal seperti itu, dengan melakukan serangan. Dan bahkan juga ada yang bilang dengan melakukan cara seks kalau nggak salah ya teman-temannya. Dan dia melakukan seperti anti superhero lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Baiklah teman-teman, kita ngebom dulu di sini terlebih dahulu. Nice. Dan sekarang saatnya Batman dan Robin harus memasang alat penyedot limbah beracun ini agar kita bisa melintasi ataupun kita mengambil sesuatu yang ada di sini. Oke, sudah kita pasang dan mari kita lihat. Wow, ternyata mulai bekerja teman-teman untuk sedotan limbah racunnya teman-teman. Oke, sekarang kita harus melintasi. Wow, dan kita mendapatkan super duper koin yang kita tunggu, yaitu koin ungu. Merupakan koin yang tertinggi dan kita mendapatkan 3 sekaligus. Dan akhirnya kita sudah berhasil mencapai yaitu superhero teman-teman. Ya, tinggal sedikit lagi lah. Oke lah, kita langsung kembali ke tempat di mana yang harus kita menyelesaikan masalah. Dan di sini, oke, kita ngebom terlebih dahulu. Nice, akhirnya kita bisa langsung masuk. Oh, ternyata seperti ini setelah kita masuk ke dalam. Dan banyak lagi orang-orang yang gabung ada di disco ini. Kita melihat ada anak buah Joker nih yang gak berguna sangat. Oke, nice, kita sudah memasangnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita naik ke atas, kita harus memasangkan satu lagi untuk zipline-nya. Kita pasang. Nice, let's go. Oke, bagus sekali. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan superhero. Dan langsung kita naik ke atas dengan grapple. Oke, dan kita bisa melintasinya di sana teman-teman ya.
Tapi sebelum itu ada sedikit kesalahan. Nah, ini yang mau kita bicarakan barusan, yaitu membuat zip line lagi. Nah, berarti kita harus ngebom yang ada Lego Shine yang ada di sana ya, yaitu lampu sorotan diskonya sebagai Lego object yang harus kita ngebom untuk kita membuat akses pintu liftnya, teman-teman ya. Oke, mulai ngebomkan. Ledakan. Oke, bagus sekali. Dan mari kita pasang. So, bagus sekali teman-teman. Cukup Batman. Nice Batman. Oke, kita langsung sodorkan ke sampai pintu liftnya. Oke, access granted, diterima. Dan kita lakukan satu lagi. Nah, untuk tugas Robin ini. Nah, jangan Batman selalu. Nah, oke, sodorkan lagi. Nice, sekarang tinggal pencet. Oke, mari kita pencet. Oke, nice again. Oke, kita masuk dan kita naik ke atas. Baiklah, kita sudah naik ke atas dan kita jumpa lagi Joker yang tak berguna. Oke, hapuskan mereka. Oke, kita sudah hapuskan mereka dan mari kita buat speaker terlebih dahulu ataupun sebagai alat fasilitas diskonya di sini ya teman-teman ya. Dan ini juga merupakan tugas Batman dan Robin yang akan mengelola hal ini semua ya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan jalan keluar dan sekaligus membuat para tamu yang ada di sini bisa melakukan menari dengan baik. Oke, sekarang Robin memiliki kostum yang harus digantikan. So, mari kita pasang. Pasang. Cepat, Robin. Wow, ternyata teknologi switch. Jadi teringat pada saat misi pertama kali ya teman-teman ya. Oke, kita ngebom di sini. Oh, I'm sorry. Maaf. Nah, ya baik-baik saja walaupun sudah kena ledakan bom. Oke, kita buat lampu diskonya. Wow, ini luar biasa. Dan sekarang mari kita nyalakan semuanya. Wow, nice. Dan akhirnya kita sudah berhasil menyalakan semua lantai disco untuk melakukan persiapan menari-nari. Bagi yang suka menari ya pasti suka ngedance dong. Sudah bisa mulai dari sekarang. Dan ternyata kita sudah mengeluarkan sebuah robot. Dan sedikit untuk mengelur waktu untuk mengambil beberapa koin yang ada di sini. Ataupun Bitcoin Lego. Dan kita hancurkan semuanya yang ada di sini dan malah kita bisa mendapatkan koin, tidak bisa mendapatkan health. Dan juga kita berfokus untuk kita hancurkan yang ada di sini termasuk jalan keluar. Oke, sampai kita mencari jalan keluar di mana? Apa mungkin itu ya? Nice, ternyata benar dan langsung saja kita keluar teman-teman. Dan kita sudah berada di halaman belakang dari lokasi kejadian. Oke, kita sudah membasmikan anak buah Joker yang sangat tidak berguna itu, yang sangat shitting asshole. Oh, I'm sorry. Seharusnya itu tidak boleh dikatakan. Oke. Nice, sepertinya ada suara keributan dan di mana ya? Oh, itu dia.
Oke, kita sudah berhasil menyelamatkan warga yang dibully oleh mereka-mereka itu. Dan langsung kita bergegas terus ke depan. Oh, ada kostum lagi. Robin lagi mendapatkan kostum. Wow, wow, wow. Sangat nice. Oh, very nice ya. Oh, ternyata magnet sweet tak cukup hanya untuk teknologi sweet, bahkan magnet sweet pun jadi. Seperti biasa ya, teman-teman ya. Ya, kita sudah tahu apa kegunaannya ini. Untuk membantu melintasi limbah racun ini karena Batman tidak mampu. Nah, kita sudah sampai. Oh. Dasar ini. Cicak-cicak yang tak guna ini. Nah, oke, kita pasang itu penyedot limbah racunnya supaya Batman bisa melewati ke sini di mana lokasi Robin sekarang berada gitu. Nice, ternyata penyedot limbahnya bekerja dan Batman berhasil melakukannya. Oh, maksudku Robin ya, dan Batman berhasil melintasinya. Oke, ledakan. Oke, kita buat apa sekarang? Wow, sepertinya magnet ya. Oke, kita buat magnetnya, teman-teman. Oke, nice. Dan Robin langsung saja menaikinya sekarang. Oh, ada mini kit. Oke, ambil, ambil mini kitnya. Ambil. Nice. Sekarang saatnya Robin akan menaiki ke atas dan membantu Batman juga untuk menaikinya melalui jalur yang lain. Nah, oke, mari kita mulaikan. Dan benar saja untuk menurunkan tangga setelah pencet yang barusan agar Batman bisa menaiki ke atas ya teman-teman ya. Dan itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, oke, langsung naik Batman. Oh, cepatlah. Nice, dan sekarang tinggal kita ngebom di sini dan pastikan mereka harus jauh dari lokasi ledakan. Oke, tinggal kita ledakan. Nice again. Oke, kita hancurkan semuanya yang ada di sini terlebih dahulu untuk kita menyiram api yang ada di depan situ ya. Oh, maksudku kalau dari atas yang ada di bawah sini untuk kita siram apinya agar Batman dan Robin bisa melintasi atau melalui jalur ini. Oke, kita siram airnya terlebih dahulu. Nice, dan akhirnya kita berhasil dan sekarang kita langsung melintasinya sekarang. Berarti tugas Batman untuk membukakan jalan ini. Oke, mulai. Dan ledakan. Nice. Oh, ada anak buah Joker yang sangat tidak berguna dan merepotkan. Oke, hajar, 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 dan terus hajar. Nah, hal yang paling kusukai setelah menghajarnya dan langsung tertimbang. Oh, maksudku tertumbang. Salah ngomong tadi, teman-teman. Oke, dan sepertinya tidak lama lagi kita harus menghadapi buronan yang kita cari-cari di awal video tadi ya, yaitu Killer Moth. Sudah kita bicarakan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk biografi singkatnya ya teman-teman ya. Tapi untuk kriminal seperti penjahat lainnya mungkin tidak. Oke, kita sudah memasuki ke dalam dan itu dia Killer Moth. Dan kelemahannya adalah cahaya kalau di lokasi ini. Baiklah, kita mulaikan melawannya sekarang. Baiklah, Batman dan Robin harus melakukan sesuatu. Dan pastinya kita melawan dulu. Bagus. Dan Killer Moth pasti sudah kabur dan berterbangan di cahaya. Eh, malah ke situ dia. Mau mati lu. Oke, ledakan Batman. Mungkin dia mau cari mati tuh. Nice. Nah, ini baru terbang nih. Dasar, kenapa nggak dari tadi? Katanya takut Batman. Dasar. Ada lagi nih sama bocil-bocil ini. Bocil-bocil Joker. Habis kau semua.
Oke, kita bantu Robin untuk menggantikan kostum seperti tadi, yaitu technology suit. Oke, silakan Robin, ganti saja bajumu. Nice. Baiklah, sekarang kita akan lakukan apa ya? Oh ya, menyalakan lampu terlebih dahulu. Tapi kita harus menyalakan mesinnya kalau di sini ya. Ya, istilahnya kalau apa itu namanya? Teknisi aliran listrik pasti ada minyak lampu dulu gitu. Nah, kita sudah nyalakan mesinnya dan sekarang tinggal kita nyalakan lampunya. Tapi karena di sini dunia Lego itu sangat berbeda dengan dunia kita yang ada pada kita sekarang gitu. Lampu-lampu pijar sangat besar lagi. Nah, satu-satunya kelemahan yang ada pada killer mode yaitu cahaya. Sangat takut pada cahaya. Dasar. Oke, tinggal kita hidup. Tunggu nyalakan lampu. Wow, lampunya sudah menyala dan langsung saja dia hajar. Hajar lagi. Nice. Nah, tinggal satu darah lagi. Dan kita akan melakukan sekali lagi untuk serangan terakhir, teman-teman. Dan kita buatkan mesin apa minyak lampunya untuk menyala. Nah, ini tinggal kita buat. Dan oh, ada anak buah Joker lagi nih. Basmikan terus Batman dan Robin. Kalian pasti bisa dan menjadi pahlawan di kota Gotham. Wow, sangat luar biasa. Baiklah, lakukan processing nyala lampu. Oke, akhirnya bekerja dan tinggal kita pencet sekali lagi untuk melakukan serangan terakhir untuk killer mode. 1, 2, 3. Nah, kita tunggu. Hanya kita tunggu saja tanpa kita perlu gebukin sekali lagi. Oke, see you around. Nah, akhirnya kita berhasil mengalahkan dengan simple saja. Nah, lihat Robin sudah geram sama killer mode yang sangat imut, lucu, tapi tidak mengenaskan. Wow, malah dikasih semprotan serangga semacam Baygon. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan Harley Quinn dan Joker mempersiapkan kejahatan mereka di lokasi kejadian. Baiklah teman-teman, itu dia tadi kurang lebih seperti itu perjalanan Batman dan Robin di level kali ini. Dan kita sudah tahu yang bahwasanya ini akan segera berakhir perjalanan Batman dan Robin untuk menemukan buronan yang terakhir yaitu Harley Quinn dan Joker. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan juga mohon maaf atas segala kekurangan saat memainkan tadi ya teman-teman ya. Dan akhirnya yang penting, hal yang paling terpenting adalah kita sudah mengetahui informasi tentang killer mode dan juga sekaligus menghabisinya, bahkan dikasih Baygon lagi ya. Oke teman-teman, sebelum kita berpamitan lagi, oke, see you around and see you next time for next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.